Jalan. Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kuku Prastio dalam acara Bagi-bagi TV dari Burs TV. Oke pemirsa, saat ini saya berada di lokasi untuk kita membagikan TV dan sepertinya saya sudah mendapatkan satu keluarga yang cocok untuk mendapatkan TV. Ya, mari kita kunjungi sana. Punten. Oh, nopo nggih. Selamat siang, Dek. Bawanya. Bawa. Shooting ya? Bah, shootingan, Bah. Shootingan? Iya. Apa ya? Ini permisi. Siapa ini? Saya dari acara Bagi-bagi TV dari Burs TV. Anu, Anda sedang nonton apa ya? Oh, kebetulan saya lagi nonton Burs TV. Oh, oke. Okay. Ya. Mari. Ini kan Burs TV kan? Oh iya. Oh. Ya, itu adalah bukti yang otentik. Mari kita segera keluar lagi karena gelap. Loh, sudah jadi banyak. Ini tetangganya ya, Mas? Pak. Mas. Pak. Kok pada diam sih? Pada dapat TV ini loh. Kru TV-nya di sini. Dapat TV. Ekspresinya mana ekspresinya? Aduh. Oke pemirsa, sekarang mari akan kita buka hadiahnya untuk keluarga ini. Siap ya, kita buka. Yuk, kita buka sama-sama ya. Kita hitung sama-sama. Satu, dua. Ya! Selamat, Anda dapat remote. Dapat remote. Dapat remote. Masih ada satu hadiah lagi dari sponsor kita. Kru lagi, satu lagi. Keluar sini badutnya. Wah. Hadiahnya adalah, wah ini dia hadiahnya. Silakan Anda memberikannya. Wah, ini dari sponsor kami. Ya, Anda terima dulu remote-nya. Rupanya Anda senang sekali ya. Selamat ya. Dan sponsornya adalah, wow, luar biasa. Anda beruntung sekali. Anda beneran baterainya remote. Dapat baterai. Di sana ada pembunuhan. Pembunuhan. Ada apa? Saya lagi syuting ini. Iya, makanya aku kesini. Coba cek. Gimana ceritanya? Gimana? Ada yang dibunuh. Wasit Arab yang kemarin. Tunggu sebentar. Ini serius ini, Dek? Serius, Pak. Serius benar. Lalu bagaimana pendapat dari tentang pembunuhan itu? Mengerikan sekali, Pak. Sungguh sangat mengerikan. Kepala dan kakinya terpisah, Pak. Astagfirullah. Iya, Pak. Udah, mari kita langsung lanjut ke TKP aja. Langsung aja, Pak. Ayo, Pak. Selamat kau tahu betapa.
teman-teman, kalau ada pembunuhan pasti ada saksi matanya kan? Iya, betul. Tapi kita cari di mana saksi matanya? Pasti ada di sekitar sini. Iya benar, pasti ada di sekitar sini. Iya benar, pasti ada di sekitar sini. Itu apa itu? Itu coba kita tanya. Mas, mencurigakan mas. Permisi. Iya, permisi. Cuma nanya dipakai dulu. Iya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya. Itu usah sih. Oh, antara saya. Iya, coba. Apa enggak tahu itu enggak pembunuhannya terjadi di sebelah. Oh, ya tadi itu ya kalau sial kepala itu ya, Pak ya. Iya, saya juga lihat pelakunya, Pak. Iya, Om. Kira-kira siapa ya? Anda tahu? Coba saya bisa menggambarkan tapi itu ada buku enggak? Nah. Oke pemirsa, baginlah saya Gugu Prasetyo yang membawakan acara Burs TV, acara bagi-bagi TV dari Burs TV. Sekarang kita akan kembali studio dia. Saya kembalikan studio. Ya, kembali bersama saya Arif Kulit dalam acara H2. Oh, harap-harap. Oh, ternyata bersama rekan saya. Aduh, mana ini? Mana? Bos! Ada kabar gembira, Bos? Hah? Ada kabar gembira? Hah? Ada kabar gembira, Bunda? Oh, ya, apa? Ada kasus, kita akhirnya dapat kasus, Bos. Kasus sampoleng. Bos mau tahu kasusnya? Saya juga mau tahu kasusnya. Kita langsung saja ke pelapor. Nama gue Erin. Gue anak UI angkatan 2007. Terus gue tuh punya cowok namanya Erik. Nah, kami itu udah sekitar setahun ini udah pacaran. Terus tapi anaknya tuh udah berubah banget kayak dulu, yang dulu perhatian lah, yang dulu suka SMS yang ya kecil-kecil tapi manis gitu, tapi sekarang udah gak pernah lagi untuk telepon, untuk SMS, udah anaknya udah gak mau lagi deh gitu. Makanya gue ikut H2C ini, gue ikut H2O, gue pengen cari tahu apa dia masih setia apa enggak sama gue. Sekarang kita bakal telepon dia aja dulu ya, biar tahu dia lagi ada di mana. Okay, tadi dia udah bilang kalau dia lagi ada di Jetshot. Sekarang kita langsung aja ke sana. Ayo. Cut. Sekarang kita mau ke Pangkalan Ojek aja ya, soalnya di sini ada deket ada Pangkalan Ojek gitu. Daripada naik taksi nanti belibet kalau pergi perginya. Ya, ayo ikut gue. Ojek, Mbak? Iya. Kok jadi gini sih? Kenapa? Oh, Jetshot ya? Oh iya, oke. Okay. Mas, cuma tanya. Tahu nggak kalau yang biasanya hujan itu, yang buat payungan itu namanya apa ya? Sandal. Caping. Oh, sepatu. Payung. Anda benar. Hah? Payung. Acara kami lanjutkan. Apa? Ada tanda.
aja, Pak. Gila juga ya. Ramai dulu aja. Bisa nyanyi ngamen gimana kok? Gimana sih? Buat adik-adiknya. Karena kalau enggak. Iya ini dong, sekolah semua ini. Oh, aku masuk ya sekarang. Mirip-mirip pak kayaknya, kena haram semuanya. Ini ya, saya mau tidur dah. Kami dari tim tolong karena Anda udah baik hati memberi duit kepada anak pengamen tadi, kami memberikan bingkisan pada Anda. Mohon diterima. Jadi nggak usah diterima. Mbak, Mbak nyari siapa sih kok buru-buru? Iya, aku Lo. Ini kan? Jangan. Sekarang. Kamu mau mati. Enggak, jangan. Atau kamu mati. Enggak, jangan. Bayangin aku sekarang. Jangan. Sebenarnya ini ada apaan sih? Mbak, menurut dugaan kami, orang yang Anda sebut pacar Anda tadi itu adalah seorang mutilator yang akhir-akhir ini sering muncul di TV. Mas punya saksinya kan? Iya kan Mas? Punya kan? Sok tahu banget sih. Sebenarnya tuh kamu siapa? Mbak gak percaya, Mbak bisa lihat gambar sketsa pelaku yang digambar oleh saksi ada di sini. Ini gak mungkin cowok gue. Hah? Bukan saya Mbak yang gambar, tapi dia. Bukan, tapi dia. Iya Mbak, saya gak bohong. Ini gak mungkin kan cowok gue. Gue masih bisa. Gue gak bisa percaya. Gue baru ingat kalau dulu tuh si Ari pernah cerita sama gue kalau orang tuanya dulu mati karena dimutilasi sama orang. Mungkin itu juga alasan kenapa dia sampai ngelakuin kayak gini.
sekarang dia tinggal di mana, Mbak? Sekarang dia tinggal sama kakeknya. Lah, rumah kakeknya di mana, Mbak? Lah, rumah kakeknya di mana, Mbak? Lah, rumah kakeknya di mana, Mbak? Rumahnya di Jalan Gunung Batu nomor 52, Kebayoran Lama. Nah, nomor teleponnya apa? Nomor teleponnya 650-9831. Saya catat ya, Mbak. Katilah, katilah, katilah. Saya akan bersenang.